Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, di sini aku ingin memperkenalkan sebuah aplikasi yaitu yang bernama Cashpop guys. Jadi aplikasi Cashpop ini adalah aplikasi yang bisa membantu kalian tuh menghasilkan uang dari rumah guys. Cukup kalian dengan kumpulkan gold atau koin yang ada di atas ini guys. Nah, untuk mengumpulkan gold ini gampang banget. Cukup kalian dengan main HP seperti biasa, kalian akan dapat koin atau gold. Atau kalian ingin mendapatkan koin dengan cepat, kalian bisa langsung aja ke menu mission ini guys. Nah, di menu mission ini banyak sekali misi-misi yang harus kalian kerjakan untuk mendapatkan koin. Contoh di sini ada misi pihak ketiga Fiber. Nah, di sini kalau kalian menyelesaikan misi ini, kalian akan mendapatkan 875.690 koin dan masih banyak lagi misi-misi lainnya, guys. Nah, jadi kalau kalian pengen cepet ngumpulin koin, kalian harus cepet menyelesaikan misi-misi ini, guys. Dan kalian main HP seperti biasanya juga akan mendapatkan koin. Nah, jika koin kalian sudah cukup, jika kalian ingin menukarkannya ke Diamond Free Fire atau pulsa atau token segala macam, kalian langsung aja ke redeem. Nah, di redeem ini bisa kalian lihat di sini ada e-wallet, pulsa, paket internet, voucher game dan masih banyak lagi guys. Nah, contoh di sini karena kita ingin menukarkan koin kita ke DM Free Fire, jadi kita pilih voucher game guys. Nah, di voucher game ini juga masih banyak game lain seperti Mobile Legend, Free Fire, AoV dan lain-lain. Karena di sini kita mainnya Free Fire dan kita ingin mendapatkan Diamond Free Fire, kita cukup tukarkan 120.000 koin kita guys dengan 70 diamond. Nah, mudah sekali bukan? Oke, langsung aja di sini kita klik. Nah, kemudian di sini kita disuruh isi nama akun Free Fire, nomor HP yang aktif, kemudian email aktif, kemudian ID FF kita. Oke, di sini aku bakalan isi terlebih dahulu ya, guys. Oke guys, jadi di sini biodatanya udah aku isi dan langsung aja di sini kita klik ajukan, guys. Dan langsung aja di sini kita klik oke. Nah, permintaan kamu sudah terkirim, silahkan menunggu 2x24 jam, kecuali Jumat, Sabtu, Minggu, dan libur nasional. Oke, jadi kita bisa langsung aja buka game Free Fire kita dan kita lihat apakah diamondnya udah dikirim atau belum ya guys. Let's go. Oke guys, jadi di sini kita udah login ke dalam game FF-nya dan kita tunggu aja proses redeem tadi masuk atau enggak ya. Di sini kalian bisa lihat DM saya yaitu 4057 DM ya guys. Jadi kita lihat apakah bakalan masuk. Kalau dia masuk sih berarti bakalan jadi 4127 kalau nggak salah. Oke, dan kita tunggu aja guys. Oke guys, seperti yang kalian lihat nggak begitu lama langsung masuk ya. Di sini kalian bisa lihat DM saya jadi 4127 diamond guys. Wih, gampang banget kan? Nah, jadi tunggu apa lagi, langsung aja buat kalian yang belum punya aplikasinya, langsung aja download Cashpop, link ada di deskripsi. Oke. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Puma Lesmana. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan borong skin Titan guys. Dan di sini kalian bisa lihat ya. Sageo. Oh ya guys, btw baju ini kalau kalian beli di online shop itu juga ada bonus maskernya guys. Ini dia maskernya guys, bisa kalian lihat. Keren banget ini guys. Jadi udah siap. Sagil. Guys, mantap ya. Kayaknya kita gantengan pakai masker deh. Oke guys, jadi di video kali ini sesuai di judul atau di thumbnail ya, kita bakalan borong skin Titan. Oke, jadi kita langsung aja lihat di sini guys. Dan sebelumnya di sini aku udah top up yaitu 4127 diamond guys. Kalian ada yang DM-nya merah nggak? Oke, ya baik-baiknya dilunasin guys kalau pengen akun kalian balik. Oke, langsungnya di sini kita ke berita guys. Nah, di berita kalian langsung lihat di bagian paling atas. Nah, ini adalah armor Titan guys. Wih, ini Titannya Rainer ya. Oke, langsung ini keluar pertama ya. Kukira bakalan keluar di Mystery Shop ya guys, ternyata enggak, ternyata di event yang lain. Untuk yang di Mystery Shop mungkin attack Titan ya atau Titannya Eren guys. Oke, langsung di sini kita klik kunjungi guys. Kira-kira 4000 diamond cukup nggak untuk dapetin skin armor Titan ini guys? Oke. Nah, jadi di sini pertama pasti 9 diamond guys. Ayo, ada yang hoki nggak dapat 9 DM? Komentar di bawah guys. Oke, langsung di sini kita klik acak atau shuffle ya. Kita semoga aja dapat satu spin. Waduh, pilih main tebak-tebakan itu ya. Wah, ini sih harus pinter-pinter guys kalau main tebak-tebakan nih. Untuk pertama-tama biasanya sih kemarin kita salah di bawah ya. Coba di sini nih, kayaknya bener nih. Armor Titan. Lewati 1 2 3, langsung dapet. Oh, nggak dapet. Guys, tebak di mana? Yo, tebak di mana? Kita pilih yang tengah deh. Nggak dapet juga, guys. Waduh. Mana ini main tebak-tebak nih susah juga ya. Kalau hoki kalau bisa satu kali tebak langsung dapet nih, guys. Tapi sayangnya kita nggak mudah ya dalam menebak-nebak gini. Apalagi isi hati cewek, susah banget ditebak.
Apa sih? Oke, langsung aja di sini kita pilih yang ini. Semoga aja dah kita buat huruf T aja dulu ya, guys. Oke, inkubator voucher. Oke, kita pilih ini sekarang. Oke, enggak dapat. Ayo, dapat nih huruf T nih. Titan. Enggak dapat dong. Waduh, tinggal 4 box lagi, guys. Kira-kira yang mana? Ayo, kira-kira yang mana? Yang mana ya? Berikan dia ke shuffle ya. Kita pilih kiri deh. Enggak dapat dong. Udah sih, ini fix. Kayaknya harus buka semua ya, guys. Oke, tapi di sini ada yang aneh mencolok, menghipnotis saya yang pojok kiri bawah. Dan semoga aja ini benar, guys. Langsung aja di sini kita coba pilih. Ya, langsung dapat please 149 DM. Ya, enggak dapat dong. Emang enggak hoki sih soal main tebak-tebakan gini ya. Oke lah, enggak apa-apa, kita pilih kiri. Oke kan, ternyata pojok bawah sini yang menghipnotis gitu kan. Astaga. Oke guys, jadi kita udah dapet armor Titan Bundle. Oke, konfirmasi. Nah, untuk aku dapetnya di pojok bawah ini, guys. Kalian coba, nanti kalian dapetnya yang di sebelah mana, guys. Coba komentar di bawah, guys. Oke, mantap sekali. Dan langsung aja di sini kita coba dulu skin Titannya, guys. Kira-kira bisa dipisah-pisah nggak ya. Kita coba, mana tadi? Bundle. Nah, ini dia bundle Titannya. Oke, wede. Wush. Oh, lari ya. Mantap sekali. Yuk, kita langsung aja buka. Oke, kita coba pakai, guys. Oh, pakainya di bundle ya, guys. Jadi nggak bisa dipisah-pisah nih. Widih, mantap sekali armor Titan nih. Kita coba pakai, guys. Wih, mantap. Armor Titan, tinggal nunggu Titan penyerangnya atau attack Titannya ya, guys, atau Titannya Eren. Mantap sekali. Gila sih, keren ini, guys. Asli dah. Kalian coba spin sekarang ya, mumpung baru nih, masih anget nih ya kan. Widih. Dan buat kalian, setuju nggak dibuatin filmnya? Iya, jadi tapi kita bakalan buat filmnya kalau Titannya udah lengkap semua ya, guys. Kayak Titan satu lagi nih, Titannya Eren ya, itu kan belum ada tuh. Jadi kita tunggu satu Titan lagi, guys. Oke, jadi ini baru dapat armor Titan. Nanti tungguin Titan Eren-nya, guys. Oh ya, untuk buat filmnya juga kita harus butuh bundle si Ackerman-nya, guys. Nah, ini dia bundle pasukan pengintainya dengan 3D manuvernya. Wah, keren banget sih ini. Songgyu. Oke, langsung aja di sini kita spin, guys. Kita blok dulu hadiah yang gak kita inginkan. Ini udah punya, ini juga udah punya sih. Oke, langsung aja di sini kita ini belum punya kayaknya. Ini aja deh. Nah, oke, langsung aja di sini kita klik konfirmasi, guys. Kira-kira 2106 DM cukup nggak? Yuk, coba kita lihat cukup apa nggak. Let's go. Kalian butuh berapa spin, guys? Komentar di bawah, guys. Kira-kira kalian butuh berapa spin? Aduh, nggak dapet dong. Oke, kita buka lagi. Let's go. Yo. Bisa lah dapet. Duh, nggak bisa, guys. DM kita menipis. Oke, kita coba lagi, spin lagi. Let's go. Dapet. Ya, aduh, dapet. Oke, nggak masalah, masih ada kesempatan. Yo, bisa lah. Ya, berhentinya di sini dong. Aduh. Oke, kita klaim dulu, guys. Sabar. Yo, bisa lah ini 99 DM. Yo, dapat. Aduh, malah belok dong. Oke, yuk, bisa lah. Dapat. Nice. Nggak dapat, guys. Sialan dah. Oke lah, spin terakhir nih. Dapat nih. Nice. Ya ampun, masih aja mau turun loh. Oke, tampaknya cukup ya, guys. Gak nyampe 2000 DM kita udah dapet skin Survey Cop Male Bundle. Oke, mantap sekali. Skinnya Levi nih, dengan rambutnya Levi juga ya. Mantap sekali. Kita langsung aja di sini klik buka, guys. Let's go. Wih, kita coba execute, guys. Langsung aja kita coba cek. Wih, kita langsung full pakai, guys. Ini topengnya buang dulu dah. Nah, ini dia, guys, bundle Levi ya, atau bundlenya pasukan pengintai. Oke, akhirnya kita udah dapet ya. Dan ya, ada satu bundle lagi sih. Oke, guys, jadi di sini aku udah top up lagi ya tadi. Sorry ke-cut bentar ya, aku top up karena ada satu bundle lagi, yaitu di shop, guys. Nah, kalian bisa langsung aja pergi ke shop, kemudian ke bagian yang baru. Nah, di sini ada bundle yang ceweknya, guys, atau bundle Mikasa, guys. Oke, nah jadi ini adalah bundle pasukan pengintai yang cewek, guys, yaitu bundlenya Mikasa dengan ciri khas ada bed merah di lehernya ya. Oke.
Langsung jadi sini kita beli guys, dengan harga 1000 DM ada diskon ya. Wih, ada dong. Hehehe, mayan. Fair diskonan ya, enggak masalah ya guys. Oke, langsung dari sini kita beli dan boom, akhirnya kita udah punya semua bandel pasukan pengintai, baik yang cewek ataupun yang cowok guys. Oke, langsung dari sini kita klik ya. Oke, kita udah punya semua, mantap sekali. Dan akhirnya kita udah lengkap semua. Di sini ada bandel yang cowok, kemudian ada juga bandel titannya ya guys. Mana tadi titan? Ah, ini dia titannya. Oke, jadi tinggal tunggu satu titan lagi dan kita bakalan buatin film pendek versi Free Fire-nya. Oke. Nah, oke guys, mungkin itu aja konten kali ini tentang borong-borong skin titan dan skin Attack on Titan lainnya seperti pasukan pengintai tadi, dan di sini aku udah pakai juga. Wah. Dan mantep banget ya. Dan oke, di video ini seperti biasa bakalan ada giveaway dan bakalan aku umumin setelah video ini upload besok di Instagram aku live, secara live di IG aku ya guys. Oke. Jadi ada giveaway 3 membership mingguan untuk 3 orang guys. Oke, jadi cukup kalian komentar ID dan nama Instagram kalian. Dan aku bakalan umumin besok setelah video ini upload di siang hari di Instagram aku guys. Oke. Oke guys, saya Pemalas Mana, sampai jumpa di next video. See you. Bye. Jinzu Sasageo.